Halo, nama saya Iwan Hermawan. Untuk seri kali ini sirkuit sangat berdebu sekali. Tapi kemasan eventnya cukup meriah sekali. Dan untuk reporter berat saya mungkin ada Adi sama Leo untuk poin kejurdanya. Nah, sekarang kelas sementara saya kedua, Leo ke satu. Untuk persiapan berikutnya seri 3, saya harus di depan Leo tentunya. Dan berharap sirkuitnya lebih bagus daripada ini. Otomotifjohn.com update terus. Otomotifjohn.com update terus. Moto pertama MX2 Open dan Pro. Tadi alhamdulillah saya meraih juara pertama. Dan Moto 2 juga meraih juara pertama juga. Terus tadi MX2 Open sama MX2 Junior digabung. Jadi persaingannya lumayan lebih berat juga. Karena ada apa namanya junior-junior seperti Adele, Randy dan yang lain-lain. Ya cukup bagus apa namanya perkembangannya, bisa mengikuti senior-senior. Persiapannya untuk seri 3 berikutnya seperti seri-seri sebelumnya, ada persiapan khusus apa namanya fisik, latihan lagi yang pasti. Saya setiap hari selalu update terus, selalu stay terus di otomotifjohn.com karena berita-beritanya fresh, baru terus, dan juga bagi saya pribadi pembalap, jadi buat masukan apalagi nih kelemahan dan kelebihan saya buat next race lagi. Otomotifjohn.com update terus. Nama saya Agi Agassi, saya dari tim Husky Varna Indonesia. Saya juga mempunyai sekolah balap dengan Joni Pranata, dinamakan GPMX A2C. Kebetulan saya datang ke Bandung ini untuk menemani murid-murid dari GPMX A2C. Dan minggu ini saya tidak balap karena saya persiapan untuk balap internasional di Batam. Untuk komunitas motocross Jawa Barat sangat positif bagi saya karena di antara pembalap lain kita ada hubungan emosional di luar balapan, karena di balapan itu hanya sebatas kompetisi dan setelah itu kita harus berteman untuk kedepannya. Nah, untuk kelasnya sekarang mungkin relatif lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya, karena kan di komunitas ini kita mengadakan event-event kejurda atau melaksanakan musyawarah-musyawarah untuk event kejurnasnya. Mungkin menurut saya bukannya karena kurang wadah untuk perpindahan dari seri 1 ke seri 2, karena kan di kegiatan nasional juga kita acara padat, jadi acara daerah biasanya mengikuti acara nasional. Menurut saya pribadi, komentar untuk media otomotifjohn.com ini sangat bagus, karena ini kan pembalap tidak ada apa-apanya kalau tidak ada media ya, dan otomotif.com ini sangat aktif untuk kegiatan-kegiatan motocross. Otomotifjohn.com update terus. Terima kasih kepada Otomotif John yang telah meliput hari ini. Mungkin jalannya lomba hari ini kita kedatangan dengan 100 starter. Seperti biasa, kelas kejurda kita mainkan. Hari ini mungkin tidak ada insiden yang begitu berarti, cuma tadi ada satu di kelas MX2 Oven. Kita ada insiden kecil yaitu Adi Aprian jatuh. Mungkin hari ini kita hanya menyelesaikan sekitar 20 race. Dan mungkin agak sedikit berdebu, tapi kami mengadakan penyiraman seperti biasa. Yang intinya event ini alhamdulillah cukup berjalan di seri kejurda motocross seri 2 Jawa Barat. Semoga seri-seri berikutnya akan tambah meriah, tambah bagus, pembalapnya banyak. Dan mungkin akan muncul juga atlet-atlet baru. Karena dengan dibukanya ini sirkuit baru yang pernah kita pakai untuk kejurda seri 2 ini. Semoga lahannya tidak hanya untuk dipakai latihan, tapi event berikutnya akan ada lagi event-event yang lain yang mungkin akan lebih seperti yang hari ini terlaksana. Otomotifjohn.com update terus.